Tapi pertanyaannya yang pakai siapa ya? Banyak betul ya. Tinggal pilih ya tiap hari itu mau pakai apa ya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoreact TV. Ya, semua sultan itu pasti duitnya banyak coy ya. Pasti banyak banget harta kekayaannya itu ya. Maka dari itu, karena kebanyakan duit kali ya, karena terlalu banyak uang jadi bingung mau dikemanakan duitnya itu ya. Jadi mereka tuh biasanya banyak koleksinya ya. Koleksi rumah, jam, barang-barang mewah lah ya. Seperti mobil juga, exotic car, terus sport car ya. Aku pernah lihat Sultan Brunei itu punya koleksi sampai ribuan bro. Ribuan mobil mewah ya, mobil sport gitu. Ada yang sampai berlapis emas coy, gila. Itu luar biasa ya. Banyak banget mobilnya di garasinya itu ya. Wih gila, aku sudah pernah lihat itu. Tapi aku juga belum pernah lihat koleksi-koleksi mobil mewah dari Sultan di Malaysia ya. Nah kali ini kita akan lihat koleksi mobil mewah dan mobil-mobil mahalnya milik Sultan Johor ya dan TMG. Ada berapa koleksinya dan ada mobil apa aja yang dia punya ya. Pasti ya namanya Sultan ya pasti banyak mobilnya ya. Mobilnya banyak, duitnya banyak. Pasti bagus-bagus ini mobilnya ya. Yuk kita lihat aja ya koleksi sport car dan mobil-mobil mewah dari Sultan Johor dan TMG ini ya. Yuk. Ini dari Bosku channel Bosku. Video Connection. Video Connection. Bosku. Mohon izin reaction Bosku. Widih. Ini apa? Bumblebee apa yang namanya? Aduh, bau. Warna hijau tapi. Mustang ya. Mustang. Mercy coy. Mercy SLK ini coy. Gila coy. SLK itu. Siapa yang bawanya coy? Lamborghini Aventador. Mantap kali, bukan kali-kali. Warna apa itu? Warna putih atau warna perak itu? Ini apa nih? Mercy lagi nih. Apa itu ya? Apa itu ya? Gak kelihatan coy. Widih. Wih ini mantap ini. TMG, punya TMG. Gila pengawalannya aja mahal-mahal. Mercy coy ternyata coy. Mercy gede. Rolls Royce, gila. Mercy 2, SLK 2, SLK juga. Wih di warna kuning ini mantap juga. Mustang ya, Lambo, Mercy. Eh apa namanya Bumblebee itu? Lupa. Wih ini lambunya warna hitam. Wih lambunya ada berapa coy? Ini lambu, tadi waktu lambu putih ini lambu hitam coy. Widih. Ini komplek itunya ya, komplek kerajaannya bukan? Wah ini punya TMG coy. Lambu hitam. Widih. Berapa ini? 7M kalau nggak salah. 7M lebih. 7 miliar lebih harganya kalau di Indonesia. Plat. Bentar bro, plat nomornya TMG ya. Dia punya plat nomor sendiri ya. TMG spesial ya, wih mantap. Dia punya dua coy. Lamborghini coy, hitam sama putih. Rolls Royce ini coy. Widih, mantap ini. Tapi aku gak tahu nih seri apa. Mahal juga ini pasti coy. Gak mungkin murah coy. Johor. Wih, keren juga ini ya. Tapi cewek bagus ini. Untuk cewek bagus ini yang ini. Aku gak tahu ini seri apa. Nah ini apa ini? Dodge. Oh iya Dodge ya, Dodge Viper ya. Iya. Oke, mantap ini bro. Ini jarang ini bro. Ini muscle car bro. Wih mantap betul. Mantap ini, kebut banget ini muscle car ini coy. Warna hitam. Apa ganti catnya aja tadi ya? Warna hijau sama warna hitam. Kayak ini diganti catnya aja ya. Wih mantap ini coy. Dalamnya mantap, depannya mantap. Ini mobil impian aku coy, Dodge ini coy. Aku kalau sport car aku lebih milih ini daripada yang lain-lainnya coy. Muscle soalnya coy. Gagah banget ya kelihatannya. Wih ini garasinya coy. Gelap coy. Wih banyak betul, ada berapa biji coy. Wih dia punya Porsche juga, itu Porsche coy. Porsche bukan ya?
kayaknya Porsche deh. Wih, banyak betul. Rolls Royce itu yang mahal sih. Dia punya Maserati nggak ya? Ini Lambonya tadi coy. Wih, dia punya truk itu coy. Wih, truk ini truk legend coy. Apa ya nama truk ini? Ini sering banget aku dilihat di video-video Amerika ya. Ini gede banget truk ini coy. Legend ini, kelihatan banget ini legend. Wih, itu bendera Johor coy. Aku kira bendera Amerika tadi, ternyata bendera Johor coy. Wih, legend ini truk ini coy. Gede banget ini, mahal ini coy. Mac namanya ya, mereknya Mac. Oh, wih, legend ini coy. Ini truk paling keren ini, Mac ini. Mantap, punya Johor coy. Gila, keren. Aku cuma punya Hot Wheels-nya coy. Mac ini, Hot Wheels-nya punya. Yang benerannya Johor punya coy. Wih, gila, mantap kali, bukan kaleng-kaleng Sultan. Wih, keren ya, airbrush-nya ya, Johor. So, apa, macan harimau Mac, wih. Jadi kasih LED banyak ya. Dalamnya itu, ih, gila, premium banget dalamnya ya. Gila, dibikin premium dalamnya coy. Wih, mantap betul ini. Ini biasanya buat ngangkut-ngangkut barang di sana ya. Daulat Tuanku di Amerika sana. Nah ini buat ngangkut-ngangkut barang. Dia punya Harley coy. Wih, mantap Harley-nya coy. Wih, Harley tipe apa aku nggak tahu ini. 110, 2009. Wih, dua Harley-nya banyak. Ini Harley baru nih, 2017 ya. Ini Ford Ranger. Oh, dia punya Ranger. Tapi sudah dimodif, keren banget. Wih, ini coy, keren coy. Harley-nya coy. Airbrush-nya. Harimau coy. Harimau. Maskotnya Johor ya. Dengkis tepuk ya. Harimau. Tahun berapa nih Harley-nya? Keren ini. Pendek dia, 2017 Morgan 3 Wheeler. Oh, ini bagus nih ya. Keren ya bentukannya ya. Mantap. Airbrush-nya juga mantap harimau. Nah, wih, klasik coy. Wih, ini keren. Klasik ini coy. 2009 Ford F650 Super Truck. Oh, ini Super Truck. Oh, ini Ford-nya. Wih, ini Ford. Ini gede banget coy ini. Ford yang ini Super Truck ini. Dia masuknya apa ya? MPV kalau nggak salah. MPV atau SUV? MPV kayaknya. Tapi dia lebih gede lagi. Besar banget ini Ford yang satu ini. Ini kayaknya pernah masuk di filmnya The Rock kalau nggak salah ya. Gede banget ini. Sudah kayak bawa truk kita. 2012 Harley Davidson warna biru. Wih, banyak Harley-nya coy. Jeep Wrangler, wih, di Rubicon ini, ya Rubicon, ya. Sekarang sudah murah Rubicon ini. Harganya sudah nggak nyampe 1 miliar lagi. Wih, di, ini keren coy. Wih, keren betul ini. Gede banget ini. Kalau badan gede enak ini bawa motor ini. Harley ini, mantap. Morgan 3 Wheeler. Ini mantap ya, klasik banget ya. Klasik banget ini coy, tahun berapa lah ini? Keren. 3 Wheeler. Itu tadi ya, 2017 ya kayaknya. Custom kayaknya ya, memang khusus dibuat untuk Sultan mungkin ya. Banyak betul koleksi Harley-nya ya. 10 lebih, 10 biji lebih ini. Oh, ini apa namanya? Mobil apa? Karavan ya, karavan ya. Wih, keren. Nah, ini 2012 Harley Davidson. Oh, ini harimau lagi. Oh, ini keren juga ini. Keren-keren coy. Ini tapi pertanyaannya yang pakai siapa ya? Banyak betul ya. Tinggal pilih ya tiap hari itu mau pakai apa ya. Tapi sayang banget kalau nggak dipanasin gitu kan, nggak di starter tiap pagi kan mesinnya nanti. Atau ada ya staff khususnya yang manasin motor, manasin mobil, manasin kendaraannya setiap pagi ya, biar mesinnya tuh prima terus setiap hari ya. Mungkin ada ya, nggak mungkin kalau nggak ada didiaminnya itu aja, nggak mungkin lah ya, pasti ada lah kan. Nggak mungkin juga kalau TMG atau Sultan sendiri yang panasin tiap hari tiap pagi kan, banyak banget koleksinya coy. Mau dipanasin habis waktu berapa jam itu buat manasin motor sama mobil aja ya.
Mainin traktor dia. Jadi mantap ini. Mahal ini mugnya. Ini banyak dipakai-pakai di film-film ya. Di TV-TV sering kelihatan ini. Di Amerika banyak ini mas ini. Import langsung ini. Tapi dalamnya tadi premium banget ya. Mantap. Ini bisa ngalahin dinding itu. Bisa ngancurin dinding itu. Oke, itu dia tadi koleksi mobil-mobil dan motor-motor mewah dari Sultan, Johor, dan TMG ya. Tapi kita nggak tahu ada berapa banyak koleksinya. Tapi yang pasti banyak banget ya, Herlinya aja sudah ada berapa tadi dipamerkannya. Belum lagi yang belum kita lihat di dalam garasinya ya. Mobilnya TMG tadi ada Lambo, ada Mercy, ada Ford, ada Dodge tadi ya. Macam-macam tadi banyak banget ya. Di garasinya tadi cuma nggak kelihatan banget karena gelap ya. Tapi ya namanya Sultan coy, duitnya nggak pakai seri. Duitnya banyak banget. Jadi kita hanya bisa lihat dan menikmati aja dan bermimpi dan berdoa lah suatu saat kita punya satu aja mobil yang seperti itu ya, mobil yang ada dalam garasinya Sultan Johor tadi. Wih, mantap, ini baru Sultan bro, bukan kaleng-kaleng coy. Oke lah, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini, dan akhir kata peace love and respect for Indonesia. Ciao.